Organisasi Angkutan Darat atau Organda menyambut baik keputusan pemerintah yang tidak melarang mudik lebaran di tahun 2021. Organda meminta pemerintah memberikan prioritas vaksin bagi pengemudi angkutan darat sebelum mudik lebaran. Organisasi Angkutan Darat atau Organda menyambut baik keputusan pemerintah yang tidak melarang masyarakat mudik lebaran pada tahun ini. Keputusan tersebut menjadi angin segar bagi industri transportasi darat karena diprediksi demand yang akan meningkat. Sekjen DPP Organda Ateng Aryono menjamin pelaku usaha angkutan darat akan tertib pada protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Ateng meyakini keputusan pemerintah yang tidak melarang masyarakat mudik lebaran menjadi titik kebangkitan jasa transportasi angkutan darat. Transportasi itu adalah industri yang ikutan, dalam artian ketika yang lain bergerak, maka transportasi demand-nya akan punya potensi meningkat. Itu poin satu. Sehingga saya pikir kalau seruan Pak Menteri mengatakan, waktu Pak Menteri yang mengatakan, pemerintah melalui Pak Menteri Perhubungan yang mengatakan bahwa mudik itu tidak dilarang, saya pikir sudah benar juga. Kenapa? Karena yang tergerakkan itu tidak hanya sektor transportasi, ya, tetapi sektor lain pun akan punya potensi menjadi hidup. Ateng meminta pemerintah memberikan prioritas vaksin bagi pekerja di angkutan darat, terutama pengemudi transportasi karena memiliki resiko yang tinggi saat bekerja. Hal tersebut dianggap penting guna meningkatkan kepercayaan konsumen yang akan merasa aman saat menggunakan jasa transportasi. Dari Jakarta, Rizka Yuriski Julianto, iDactionary.